هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله. Nak cerita ni angka 13. Tu yang terbaru lah. Mufti dia tu duk cakap orang duk sesat. Dia duk cakap lah orang tu sesat, orang ni sesat, jangan ceramah kat Kedah. Hak ni adalah Kedah tu sesat tu, dia tak nak tangkap. Dia tak nak cakap pula, ni pun tak boleh ni, mengarut khurafat. Boleh percaya angka 13 ni, bodoh ni. Cina angka 8, ong. Angka 13, tak ong, dia kata. Angka 13 kalau pergi hotel, tak ada, level 13 tak ada. Kalau naik kapal terbang, seat 13 tak ada. Saya tak pasti kapal terbang tak ada seat 13 ada. Ada kan? Ha? Ya, 13 tak ada. Ya, 23A macam tu. Ha. Kalau ni pun mereka itu orang kafir punya tak? Tapi orang kafir Kristian dan Yahudi pun ramai 13 juga. Angka 13 tu pada mereka ong juga. Hak ni dia kata angka 13, tuan-tuan tahu angka 13, angka keramat dalam Islam. Ini satu dakwaan. Angka keramat dalam Islam mana dalilnya? Ada tak Nabi kata angka 13 angka keramat? Kalau angka keramat 7 macam mana? Tawaf 7 kali. Kan, semua 7. 7, 7, 7, sa'i, 7 pusingan, 7 ulang-alik. Kalau nak kira, 7 lah keramat tak? Asyik 7 je Allah suka 7. Atau suka yang ganjil tak? Yang ni 13 angka keramat. Sebab tentera Badar 313. 313 tu bukan jazam. 313 sama ada 313 dengan 319. Bukannya mesti 313. Tuan-tuan beraya tahun ni, tahun apa? 2013. Pelari ke apa? Pelari ke 13. Tarikh bila? Tak ingatkan tuan-tuan. Tuan-tuan tak ngundi kot, dia kata. 3 April 2013. Cuba tuan-tuan campur 3, campur 4, campur 2, campur 0, campur 1, campur 3, 13. Ha, memang ini kod akhir zaman ni, kita tekankan angka kod 13. Dia kata dulu dia ramai 2012, dah tak berlaku 2012, mau 13 pula. Sekarang ni 13 tak berlaku, nanti 14 pula lah. Tapi 14 genap, 15 nanti. Sentiasalah meramal benda-benda merepek ni, khurafat. Jadi apa lagi, tuanku Sultan Kedah naik 2 kali dah ni. Mana ada Sultan naik 2 kali? Memanglah dah meninggal, tak lah. Tak dah naik, dah meninggal. Maka sekali je naiknya. Yang kan datang Sultan Mizan, kita ada peluang untuk 2 kali. Kan sebab dia muda lagi, Sultan Kelantan. Muda lagi. Sultan Kedah waktu dia naik pertama kali, dia muda. Allah panjangkan usia dia, Masya Allah. Sampailah sekarang, dia dapat naik 2 kali. Tapi yang penting tuan-tuan, ulang tahun ke berapa? 85. 8 campur 5 apa? 13. Orang yang bodoh, ui memang keramat wali ni. Betul lah 13. Tadi ada nampak kereta. Kereta pun dia boleh cakap 2, 3, 1, 3, dia kata. Saya pun tak perasan, rupanya 13 juga tuan-tuan. 2 tu ada maksud lain. 2 ada maksud lain. Senang ni popok ni tafsir. Ha ni mengarut ni. Jabatan Mufti Melaka ada keluar satu satu kertas kerja dan bahkan fatwa lagi. Khurafat, garis panduan khurafat dan azimat. Maka jabat hatta JAKIM. JAKIM takrifan khurafat apa dia? Semua amalan-amalan, semua adat istiadat, semua ramalan-ramalan, angka, kod-angkod dan sebagainya merupakan khurafat. Jabatan Mufti Negeri Melaka pun mengatakan, hak ni, orang yang meramal nombor seperti angka dan kod dan sebagainya, khurafat. Mufti Kedah tak nampak? Astaghfirullahaladzim. Nanti delete lah. Mufti tu tak nampak aku tu. Mufti tu tak nampak. Sebelah mata ni sesat ni tak nampak. Orang jauh yang tak sesat, nampak sesat. Ngarut. Mai pula kasyaf. Tuan-tuan tahu kenapa darah masuri putih? Memang darah awliya putih pun, dia kata. Memang darah awliya putih pun. Kenapa syuhada darahnya merah? Sebab Allah tidak buka, tak singkap hijab.
Allah tak singkat hijab. Maka sebab tu nampak darah syuhada merah. Sebenarnya kalau diangkat hijab, darah syuhada para wali putih. Masuri. Siapa Masuri? Kahwin dengan Wan Draman. Wan Draman kenapa ada Wan tu? Kahwin, kalau orang biasa kahwin dengan Syarifah, dia bubuh Wan. Orang biasa kahwin dengan Syarifah, orang tu biasa kan? Maka dia bukan keturunan, bubuh Wan. Jawatan pendaftaran tak bagi bubuh Wan pula lah ni. Dia katalah, habis lupa keturunan belaka. Keturunan Nabi tak payah ada Wan. Orang Arab mana ada Wan? Bahkan bukan semua Sayyid pun tak ada. Mereka Hadramaut meh guna Habib. Hadramaut Habib, Habib tu keturunan Nabi lah. Habib-Habib tu belah Hadramaut aja. Bahkan ulama keturunan Nabi dekat Yaman pun ada yang tak guna Habib pun. Elok ngajar Al-Quran Sunnah, tak ada ngajar pergi kubur. Apa kenapa putih sebab singgul je? Singkat tak? Tentera Badar, tentera Uhud merah sebab tak angkat hijab. Rakyat Langkawi lebih wali ke daripada sahabat Abu Bakar, Umar, Umar Usman Ali? Yang sehingga semua rakyat Langkawi boleh nampak darah Mansuri putih. Maka Abu Bakar, Umar, Usman, Ali semua tak nampak darah sahabat putih. Bahkan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali tak pula nampak darah Nabi waktu Nabi cedera gigi dan cabut, pecah, dan topi perang tertusuk dalam pipi Nabi dan perang Uhud. Tak ada, Nabi darah kau putih lah. Tak ada, tak sebut pun. Maka lebih walilah rakyat Langkawi rupanya.